Inilah benda purbakala berupa linggayoni yang ada di Desa Tapen, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan. Namun dua pasang batu linggayoni itu kini hanya tinggal kenangan. Pasalnya, batu peninggalan sejarah itu hilang dicuri orang tidak dikenal. Kepala Desa Tapen, Slamet Rianto, mengatakan awal diketahuinya benda purbakala di Punden Kenong itu hilang sekitar satu bulan yang lalu. Ia mendapat laporan dari warga desa setempat yang mengetahui jika batu linggayoni yang ada di area persawahan itu tiba-tiba hilang. Namun menurut pengakuan warga yang tinggal di dekat lokasi punden, sebelum kejadian ada empat orang tidak dikenal yang datang ke lokasi punden. Ada empat orang, laki-laki dua, perempuan dua, itu waktunya menjelang maghrib. Itu tanya, punden Kenong itu mana? Terus sama Mbah Wo ditunjukkan bahwa ada rumahnya sebelahnya situ. Selang tiga hari, itu ceritanya yang garap sawah ini, itu ada sama. Orang empat itu tadi terus bawa anak kalau paginya. Itu obong-obong di sini. Tiba-tiba selang beberapa hari kok hilang seperti itu. Ceritanya singkatnya seperti itu. Yang hilang apa aja ini, Pak? Yang hilang patung kenongnya sama linggo lemeknya itu, Mas. Pihak desa berharap benda purbakala yang dicuri itu segera dikembalikan. Petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan juga sudah datang ke lokasi untuk mengecek benda purbakala yang hilang. M. Ramzi, JTV. Batu jatah, Mas.